Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur sedulur. Iki lur sing gemoy-gemoy lur biasa untuk sahabat kabeh boyo user. Masih melipir di terminal Tanjung Priok ya bolo untuk meliput situasi terkini armada-armada apa aja sing mlebu terminal Priok. Yang kemarin minta kata-kata katanya Mas Topan kok tidak pernah ada kata-kata lagi ya, ini kata-katanya lur. Tolong dirungokno lur ya. Nikmati saja peranmu, jadilah diri kamu sendiri. Orang lain belum tentu sanggup ada di posisimu. Bukan begitu lur, tetap percaya diri sendiri ya lur ya. Ojo lali, paspote, oye ser. Untuk hari ini kita liputannya hari Minggu pagi bolo tanggal 25 Agustus 2024. Dan ternyata sudah masuk dari PO Haryanto HM berapa ini, nanti kita selidiki ya teman-teman ya. Kita selidiki. Kita pantau secara dekat maning ini lur. Semoga untuk terminal Tanjung Priok hari ini rame ya teman-teman, walaupun ini tanggalnya tanggal tua, insya Allah hari ini rame lur untuk penumpang-penumpangnya. Ini masuk dari penumpang apa ini? Ternyata penumpang dari PO Haryanto ya boleh ya. Penumpang dari PO Haryanto sudah mulai berdatang atau berteko-teko maning nih lur. Ini kalau nggak salah HM077 nih lur ya. Ini HM atau armada terpanjangnya PO Haryanto nih teman. Nanti kita lihat secara dekat maning nih lur. Ini karena cuaca hari ini sangat panas pol. Jadi melipirnya pelan-pelan saja ya bolo. Ora usah terburu-buru. Kita melipirnya secara pelan-pelan saja, jadi tidak usah kerusa-kerusu ya bolo ya. Ternyata betul ini penumpang dari salah satu PO Haryanto. Baik lur, barang bawaannya sudah diturunkan semua, langsung dimasukkan ke dalam bagasi PO Haryanto bolo. Luar biasa nih armadanya, bener ya. Ini 077 dan kita pantau lagi dari sebelah kanan. Tadi sebelah kiri paling belakang, sekarang ke sebelah kanan bolo. Sebelah kanan juga lagi sibuk para penumpang untuk memasukkan barang bawaannya. Sementara kita pantau dari kejauhan dulu ya bolo ya, sambil seruput kopi, takutnya kalau sambil ngopi itu tidak enak, kopinya muncrat-muncrat lur. Jadi kita duduk di samping armada Murni Jaya gitu lur, adem ya teman-teman. Dan di depan saya sudah masuk lagi Agramas atau Semut Merah. Ini line Malang ya bolo, untuk angkatannya nanti sore. Harga tiketnya sekitar 500 berapa ya, pokoknya 500 lebih ya, setengah juta lebih teman-teman, untuk Jakarta Malang Surabaya. Monggo yang mau ke Surabaya, yang mau ke Malang, armada suite class dari Agramas sudah ada di terminal Priok. Baik lur, baik lur. Kita deketin untuk armadanya, dan ini untuk para penumpang juga sudah mulai berteko-teko maning. Penumpang dari Haryanto 077 ini Avante, luar biasa teman-teman. Ini peminatnya lumayan ramai ya untuk Avante H7 dari PO Haryanto teman-teman. Oye, Kapan kau datang?
Buat berkantong tebal, habis berbatang-batang. Kita pantau dari bagian depan. Ini nickname-nya Bilqis Bersolawat, teman-teman. Kita pantau dari bagian depan. Ini bagian depan tuh agak susah kita pantau ya temennya, karena warungnya tuh sekarang pindah ke sini, teman. Warungnya ada warung di depan armada, jadi kita tidak bisa muter-muter atau mubeng-mubengi armada, teman-teman. Jadi kita pantau dari sini saja, dari samping warung. Dan untuk para penumpang, alhamdulillah ini sudah mulai ramai bolo. Untuk para penumpang sudah mulai berdatang-datang lagi nih, alhamdulillah. Sambil menunggu armadanya berangkat ya, duduk-duduk dulu santai, minum-minum kopi, seruput-seruput kopi. Pokoknya di depan armada ada warung kopi bolo-bolo. Baik lur, ternyata peminat Avante H7 alhamdulillah hari ini 077 H7 peminatnya lur, 111 podo pertemanan ini lur. Ini mas-masnya yang akan pulang ke Madura, teman-teman. Kita pantau juga dari sebelah kiri, ternyata masih sibuk untuk menyusun barang bawaannya bolo ya, barangnya supaya bisa masuk semua. Pokoknya apa teh aku juga hari yang itu peminatnya jos batas batas pokoknya, teman-teman. Dan penumpangnya sudah mulai untuk masuk ke kabin, teman-teman. Di sampingnya sudah terparkir juga untuk Pandawa 87. Paling ujung ada Prima Jasa, ada juga dari Sinar Jaya, ada Gunung Harta, ada Madu Gizmo, dan di depan saya ini juga sudah masuk dari armada Mtran bolo-bolo, armada tergantengnya terminal Priok ya, Mtran. Ini Malang juga katanya nanti sore, jam sore. Dan di sebelah ujung ada Budiman, ada Murni Jaya. Yang mau ke Tasik, mau ke Pangandaran juga bisa naik dengan Budiman. Like, ternyata nggak banyak juga lor penumpang lor. Hari ayamnya ngendok tuh langsung digadar nih jerutis ya teman-teman ya. Masuk maning ini lur, satu mikrolet penumpang apa gitu, dan ternyata bablas numpak apa gitu lur. Walaknya melaju-melaju ke awas, aja melaju-melaju nanti kecemplung got. Ternyata penumpang dari Gunung Harta bolo.
Untuk penumpang Haryanto ya, saya tidak sendiri tuh, satu mobil datang maning. Ini armada akan diberangkatkan, tapi penumpangnya pada teka-teka maning ini lur. Ini nanti diberangkatkan jam 9 ya teman-teman. Teman sekarang sudah jam 9 lebih 5 menit ini. Tinggal nunggu keberangkatannya saja teman-teman. Untuk armada Budiman yang mau ke Tasik Mangandaran, ini biasa dua armada. Ternyata ini satu armada diberangkatkan dari Budiman. Bolo-bolo, luar biasa, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan Budiman. Masuk armada Cipto GM. Cipto GM juga ini lane-nya lane Madura teman. Angkatannya nanti jam 11 jam 12 siang ya teman-teman ya. Budiman Cipto GM. Dan ini untuk armada PO Haryanto 077 Avante dimundurkan karena armada angkatan keduanya akan segera masuk teman-teman. Ini jam keberangkatannya sudah akan diberangkatkan ya bolo. Untuk armadanya Bukit 2 woy gelur Avante H7. Terlihat juga armada dari Sinar Jaya diberangkatkan teman-teman. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan untuk Sinar Jaya. Avante H7 Bilqis berselawat bolo. Ini armada satu-satunya yang begini ya teman ya. Luar biasa untuk PO Haryanto. Semakin diminati untuk Avante H7. Angkatannya pertama dari terminal Tanjung Priok menuju Pulau Madura. Tuh, sang drivernya tuh legend banget lur. Armadanya dua wo, ngeloget. Armadanya akan segera diberangkatkan teman. Ini Pak Kronetnya atau CO drivernya sudah siap-siap. Pertanda armada akan segera diberangkatkan atau dilepas landaskan atau dibudalkan ya teman-teman ya. Untuk PO Haryanto, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan sekaligus mengakhiri video ini bolo. Nanti disambung dengan video-video terbaru. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oye, oye, ser.